Bronies mau ajak kalian jalan-jalan bareng si Kriwil Adit ya. Tuh, lihat aja. Si Adit udah ada di tengah sawah aja tuh. Mau ngapain ya? Bagus. Ini ya, di sawah. Udah mulai. Kok ada kerang ya? Padahal laut jauh. Nah, tapi ini nih, kerang yang saya cari nih. Ini bisa jadi uang nih. Lumayan nih, anak kosan apaan bisa juga bisa jadi uang. Nah, nih sobat Bronies nih, walaupun bentuknya agak dekil gini, jelek gini, padahal ini bisa jadi uang dan bisa jadi menarik nih sobat Bronies. Tapi ada prosesnya, kalian mau tahu? Saya kasih liputannya. Bener banget Bung Adit, tumben pinter nih si Kriwil. Sebagai negara maritim terbesar di dunia, pastinya kita punya hasil laut melimpah ruah. Setuju ya? Nah, ngomongin hasil laut, gak lepas sama kerang sob. Konon, kerang terbaik datang dari negeri kita loh. Sekarang kita mampir dulu nih ke salah satu galeri gudangnya kerajinan seashell ya Bray. Caspla Seashell, toko yang ada di Denpasar Bali ini udah berdiri 13 tahun yang lalu. Wah. Salah satu aksesoris di sini yang ngehits adalah anting-anting dan kalung ini. Kok bisa ya? Penasaran? Kita tengok dulu nih cara buatnya. Kerang-kerangnya masih mentah dipilah based on bentuk dan kualitasnya. Terus dibersihkan buat dirakit. Jadi produknya siap olah, Bray. Lihat nih, gimana bedanya si kerang abalon dari New Zealand yang masih dekil sama yang udah dibersihkan. Beda banget kan? Hehehe, kelihatan lebih gimana gitu ya kalau udah bersih begini. Hehehe. Sekarang tinggal diolah deh sesuai maunya kita. Buat ukiran dari kerang, si kerang dikasih pola dulu ya. Lalu diukir bor halus, perlahan-lahan. Mata bornya khusus loh dari bahan intan atau berlian. Jadi hasilnya mulus banget. Yang ukir gak sembarangan. Mereka ini seniman ukir juga loh. Mantap. Keren ya kalau udah jadi. Kita tengok jenis-jenis kerang yang lainnya ya. Kerang-kerang ada di sini didatangkan dari berbagai daerah, sob. Dan merupakan kerang yang sengaja diternak. Jadi, dijamin tuh gak ngeganggu ekosistem laut. Dan juga, bukan termasuk kerang yang dilindungi. Kerangnya pun didatangkan dari berbagai daerah. Seperti Bali, Papua, Lombok, dan Makassar. Mantap! Dijadikan anting? Bisa banget. Harganya pun gak mahal. Hanya sekitar 20.000 sampai 90 ribuan. Tergantung dari jenisnya. Cincin bisa juga. Keren-keren loh. Apalagi kalau jadi ikat pinggang. Hehe, mantap lah pasti. Yang udah jadi kalung set juga ada. Waduh, Jay. Cantik banget. Kalau dipakai nih, dijamin gaya kalian bakal lebih eksis dan beda tentunya. Untuk kalung hijau dari kerang abalon ini, harganya cukup terjangkau loh. Cuma 200 ribu aja, Jeng. Kerangnya langsung dibeli dari New Zealand. Kalau kalung yang putih, berasal dari kerang Tahiti. Harganya sedikit beda, yaitu 170 ribu rupiah aja. Ada juga kalung lain dengan kerang yang masih utuh, dipadu dengan mutiara dari Papua dan perak, Bray. Wow! Gelang,
Oh, pastinya dong. Waduh, Jen, itu liontin dari kerangnya cantik banget. Harganya berkisar dari Rp150.000 sampai Rp450.000 aja, Sob. Si produk jewelry dari kerang ini, Sobat Bronies, hampir 90% merupakan produk yang diekspor ke berbagai negara di dunia loh. Dan dari hasil ekspornya ini, rata-rata omset perusahaannya mencapai 500 juta sampai 1 miliar rupiah setiap bulannya, brother. Waduh! Saya sebetulnya lebih suka membuat desain itu dengan sentuhan Bali karena merupakan ciri khas dan tidak mudah dijiplak oleh negara lain atau pengrajin lain karena itu membutuhkan skill yang khusus. Oh iya, negara-negara India termasuk pengimpor terbesar produk dari sini loh. Konon, dalam kepercayaan orang India, kerang adalah pembawa keberuntungan. Oke deh. Wait. Selain yang tadi, ada juga loh yang lebih ciamik and looks abis. Ini dia, furniture set dari kerang. Yang ini diekspor ke hotel-hotel dan rumah-rumah elit di Italia. Kursi, meja, dan cermin ini harganya 150 juta, Bray. Ajib bener ya negara kita. I love my country. Ngomongin kerang, biasanya nggak jauh-jauh sama mutiara. Yup, bener banget. Mutiara berasal dari beberapa jenis kerang tertentu aja. Jadi, nggak semua kerang yang ngasilin. Siapa sangka nih, Bray? Mutiara yang paling terkenal di dunia datang dari daerah Tual Ambon, Maluku. Mutiara ini terkenal karena keindahan dan kadarnya loh. Gak heran. Harga kalau udah jadi cincin mencapai belasan sampai puluhan juta rupiah loh. Aje gile. Tuh kan, Indonesia lagi kan? Hehehe, Indonesia memang ciwi dah. Nih sampai Jumat jam 9.15 pagi.